DPD LDI Kabupaten Jayapura menghadiri undangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Jayapura dalam musyawarah daerah atau musda keempat. Acara yang mengusung tema revitalisasi peran ulama dalam meningkatkan integritas umat di Kabupaten Jayapura sebagai zona integritas umat beragama ini diselenggarakan pada Sabtu 12 Agustus 2023 di Hotel Horek Sentani, Jayapura, Papua. Dalam kesempatan itu, Abdurrahman Basri, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawati Quran atau LTPQ Kabupaten Jayapura yang hadir mewakili Bupati Jayapura, memberikan apresiasi terhadap peran para ulama dalam membantu pemerintah. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kabupaten Jayapura, Imam Subakti, menyampaikan bahwa LDI akan terus meningkatkan perannya dalam membantu visi-misi MUI. Pada kesempatan kami ini, kami dari LDI berpartisipasi dalam musda MUI yang mengambil tema revitalisasi peran ulama dalam membina kerukunan umat beragama. Kami mengirim 2 orang perwakilan. Kami berharap bahwa dalam hasil dari musda keempat MUI Kabupaten Jayapura ini, kami dari LDI bisa lebih berperan dalam kepengurusannya. Ketua MUI Provinsi Papua, Kiai Haji Saiful Islam Payage, mengatakan, meningkatkan integritas umat serta ukhuwah Islamiyah dalam kebinekaan merupakan salah satu tugas MUI bersama para ulama yang memerlukan dukungan ormas Islam lainnya.